Berikut ini adalah cara bagaimana download aplikasi GoTube agar bisa nonton video atau agar tampilannya tidak seperti Google terbaru di 2022. Oke, pertama-tama kita buka dulu Google Chrome. Oke, setelah itu di sini kita ketikkan saja download aplikasi GoTube versi lama ya. Oke, jika seperti ini kita cari ya, kita coba cari. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, nah, di sini ada beberapa pilihan yang kalian bisa gunakan ya. Jadi di sini kalian pilih salah satu ya. Jadi request dari saya ini adalah yang ini ya, yang 356002 yang ini. Oke, saya perbesar dulu. Oke, kalian klik saja ini. Oke, setelah itu jika tampilan seperti ini, kalian unduh GoTube. Oke, kita unduh yang ini dia ya. Kita klik salah satu ini. Oke, kemudian kita tunggu loadingnya. Oke, sekarang sedang mendownload ya, mendownload satu file. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, setelah itu jika kalian sudah mendownload aplikasi GoTube-nya di Chrome, kalian bisa melihatnya di file manager. Kemudian di sini kalian cari aplikasi ya, unduhan. Oke. Di sini masih belum selesai ya. Jadi kita sarankan tunggu sampai dia selesai. Oke, di sini sudah ada tulisannya pengelola pengunduhan. Oke, jadi ini sudah terdownload. Oke. Apakah Anda ingin memasang aplikasi ini? Nah, kemudian kita klik install di sini. Oke, aplikasi terpasang. Coba sekarang kita buka. Oke, ini kalau seperti ini kita klik X saja. Oke, maka sekarang kita bisa nonton video di GoTube seperti biasanya.